warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini terpantau ramai lancar teman-teman. Dan saat ini untuk arah ke Puncak, ke Bogor dan Cianjur padat sekali teman-teman dari arah tol menuju Cianjur. Dan sebaliknya dari arah Padarang menuju tol Padarangnya artinya juga ramai lancar. Dan saat ini polisi sedang melakukan buka tutup. Untuk ke arah sana ditutup untuk sementara karena memang pantauan dari sana sangat padat dan dialihkan menuju Pasar Taguh Padarang teman-teman. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi saat ini anak yang mau sekolah, yang bekerja, yang mau ngantor, yang mau ke pasar dan yang mau berusaha, terutama di Bandung Barat ini adalah banyak pabrik-pabrik atau industri-industri sehingga para pegawai mulai beraktivitas. Ini ditandai dengan jam 7 ini. Teman-teman, saat ini juga bis Hiba yang dari Sukabumi menuju ke Bandung diarahkan menuju Pasar Taguh Padarang. Bagi teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Dan kali ini juga para petugas dari kepolisian Polres Cimahi dan Padarang saat ini juga melakukan beberapa penertiban dan melakukan beberapa kegiatan lalu lintas yang ditandai dengan banyaknya sekali teman-teman. Untuk kondisi saat ini terpantau ramai lancar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.